Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan yang balik di channel Strollover. Jadi ya gini, saya dekat Pantai Tamban, warung Bismillah Brili Barokah, dekat Sedamai. Jadi macam lah suasana dia. Ini air tengah pasang. Kalau air tengah surut, nampaklah apa, pantai putih. Ni jadi kedai abang ni berjual ya, pemakan sehari-hari. Ada kuih-kuih. Kuih apam. Kuih apam ni apa? Lampam. Kuih lampam. Ini kuih apa benda? Kuih kajar. Ini Malaysia benar. Tak benar makan ni. Malaysia ni sampai ni. Ini kuih Allah Allah. Dah tahu saya nama kuih apa? Ini kuih apa? Kuih belauk. Agak-agak. Okey. Dan yalah, keperluan harian macam rambutan, petai. Dan yang saya makan tadi adalah jelly. Jelly kelapa. Sedap. Sentral durian Kabupaten Lingga di Lanjok ni lah. Pusat durian Kabupaten. Bang, saya nak belajar nama-nama ikan mah. Parang. Jauh. Tengok ke? Tenggiri. Ni memparak tenggiri. Tenggiri. Memparang. Hello. Ini kerapu. Kerapu semua. Kerapu apa ni? Kerapu biasa. Ada situ. Jadi macam itulah hidangan lauk-lauk orang dekat Singkat Pesisir Sedamai. Kawasan Kepulauan Riau. Jadi siapa nak saya tanya kat sini? Abang nak kecil kat sini ke? Lagi kecil. Baik. Lagi kecil atau apa? Kejap. Saya di sebelah sana. Oh, belah sini. Okey. Abang kecil dekat Sedamai ni atau macam mana? Abang kat sini. Asli sinilah. Ni nama dia Neraca. Kampung Neraca. Desa Sedamai. Sentralnya kemarin masih kecil-kecil, kemarin sentralnya buah durian. Buah ketuah lah. Segala macam buah sampai duku apa semua di sini banyak. Dusun belakang sana. Tempat abang main kat mana? Inilah. Mana? Ini kemarin bakau. Ini yang kamera saya tunjuk ni. Bakau. Oh, jadi ditambak. Jadi tanah pasir tanah ni. Tanah tu apa ni, bergeser dengan perayaan masa ni tadi. Tu pokok, salah satu ada pokok di situ. Untuk apa tu? Untuk apa? Hutan nampak ya. Mana? Bukan. Pokok baru tu. Okey. Apa benda lagi saya nak tanya? Kalau datang lah. Untuk nanti kau yang datang sini, kita insyaAllah ke sini nanti. Macam ni suasana dia. Neraca Sedamai. Jadi ni transaksi jual beli. Kan barang. Abang kat sini ah? Ha? Abang kat sini? Kat sini ah. Tambah lagi labang ke sebo ni. Tambah lagi ke sebo. Apa? 5.5. Tambah lambat. Kilo 3 dengan 5.5. Kalau satu tambah kilo 3. Kalau 5.5. Kalkulator eh. Tendungi nampak ni. Berapa sekilo? Tahu. Itu makan dah putih nak jadi tu. Ada telur jadi lah tau. Telur ayam jadi lah tau. Anak lah nak makan ni. Aku dah jadi lah tau. Kau dia kata, saya nak dia.
ikan dia. Jadi apa daripada daripada makan ayam daging lebih baik makan ikan eh? Ikan. So, tu tipikal orang sini memang tak suka kita makan darat, tak lah suka makan ikan. Macam mana bang? Paling tak ikan tamban. Okey. Ini tak nak saksi dia. Gulai. Ikan panggang gulai. Mantap. Pekat. Gulai pekat. Pakai sambal belacan. Sambal belacan tu. Mati. Itu dia. Sambal petai. Petai ulam. Mesti mati pun tak ada. Petak petai tak bang? Petai tak. Petai tak. Dia. Ada sambal. Lagi macam petai memang. Okey, okey tu. Ada transaksi lagi dekat sini juga. Memang tempat biasa orang belanja ikan. Jadi ikan dia ambil dia ambil dia laut sini apa? Ya. Laut depan eh? Okey, jadi alhamdulillah laut masih apa menghasilkan makanan untuk penduduk yang ada dekat sini. Ayam. Ayam. Abang beli ikan apa bang? Beli ikan tongkol bro. Ikan tongkol. Nak masak apa ni macam ni? Masak tu makan. Masak belada boleh. Haa, betul. Masak asam boleh. Macam-macam je lah. Mantap. Kala-kala gitu. Okey. Okey. Inilah suasana keseharian kita dekat neraca Sedamai, singkat pesisir Provinsi Kepulauan Riau ni. Baiklah kawan semua, kita jumpa lagi di video-video yang lain. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe yang belum subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.